السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فقد قال الله تعالى في القران الكريم وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك حب إلي من نفسي ومن أهلي ومن الماء البارد صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله, الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدنا صلاه الجمعه لرحمه الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المولىء في رمضان في الله المولىء di atas mimbar yang mulia ini Khatib Al-Fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua wahai para hamba Allah tingkatkan takwa dengan sebenar-benar takwa pada Allah kerjakan lakukan semua perintah Allah baik yang wajib maupun sunnah meski masih ada dari perintah Allah yang berat rasa untuk kita kerjakan tinggalkan semua larangan-larangan Allah Baik yang haram maupun makruh Meski masih ada dari larangan-larangan Allah menjadi hobi dan kesukaan kita Namun demi mendapatkan ampunan Allah Demi mendapatkan jannah Surga Allah yang luasnya langit dan bumi Bertakwalah pada Allah dengan sesungguh hati Simaklah seruan Allah ini dengan iman Wasari'u ila maghfirati min rabbikum Wa jannatin arduhas samawatu wal ard Wa iddad lil muttaqin Segera Segera jemput ampunan maafirah Rabb kalian ketika kita sudah dapatkan maafirah Allah ampunannya Allah akan siapkan satu surga satu surga untuk masing-masing orang yang luasnya langit dan bumi surga sedemikian luas hotel iman hanya Allah peruntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa hamba-hamba Allah yang bertakwa mereka yang beriman mereka yang bertakwa mereka adalah para kekasih Allah untuk menjadi kekasih Allah, maka tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Ketika Allah sudah jatuh cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, Allah panggil Jibril, ya fulan ini ibu fulan dan faibah. Aku cinta kepada hamba si fulan Jibril, maka engkau wajib mencintainya. Wanada Jibril lah sama. Jibril panggil semua penduduk langit, ya halas sama. Inna Allah habba fulanan fa'ibbu Allah jatuh cinta kepada hambanya si Fulan Kalian semua wajib mencintainya Maka semua malaikat yang ada di langit Mencintai si hamba Mereka semuanya turun ke alam semesta ini Dan hadis kudsi ini ditutup dengan kalimat yang luar biasa indah Hatta yudha lahu fil Semua semesta alam ini Begitu mencintai dan membantu hamba yang Allah cintai Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang beruntung. Menjadi kekasih-kekasih Allah. Hiwatal <tuh> iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan iman. Tingkatkan takwa pada Allah. Jauhi semua larang-larang Allah. Maka Allah akan jatuh cinta. Apa ciri Allah cinta kepada seorang hamba? Dalam hadis riwayat Ahmad. Rasulullah s.a.w. bersabda. Wasallam bersabda: bagi hamba-Nya khairan." Istamalahu. Kalau Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, Allah pengen kebaikan yang banyak untuknya, Allah akan manfaatkan hidupnya. Khil, para sahabat bertanya, Maistamiluh, bagaimana cara Allah manfaatkan hidup seorang hamba? Qal... Rasulullah jawab, Yaftahu lahu amalan salihan baina yadai mautihi. Allah kasih si hamba ilham untuk melakukan amal-amal soleh di hari jelang kematiannya. kata yardo anhu man haulahu hingga semua orang yang ada di sekelilingnya ridho kepada orang tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Wa Allah. Siang itu, seorang hamba Allah sedang mengendarai mobilnya. Tiba-tiba Allah buat dia haus. Lalu dia tepikan mobilnya di sebuah warung kecil pinggir jalan. Lalu kemudian dia turun. Dia ambil sebotol air minum lalu kemudian dia nikmati minuman maka kemudian terkala dia lagi duduk di kursi kayu itu dia lihat pemilik warung lagi duduk di dalam gerobaknya warung kecil itu sambil megang buku catatan benda-benda dia tepuk cita benda-benda tepuk cita Allah tuntun matanya sepulang ini melihat apa yang dirasakan apa yang dialami oleh pemilik warung muncullah empati beliau kemudian bertanya Kenapa Pak, kok kayaknya pusing sekali. Bagaimana saya bisa terus dagang? Modal cuma segini-gininya. Yang ngutang banyak benar. Berapa Pak? Berapa banyak orang yang ngutang? 30 orang lebih Pak. Nih, dia tunjukin buku catatannya. Hotel Imam rahmatullah. Allah. Emangnya berapa orang-orang itu semuanya ngutang di sini? Jumlahnya berapa? Barusan saya hitung-hitung Pak. Lebih dari sejuta dua ratus. Hotel lima rahmati Allah. Orang-orang kecil, mereka punya martabat, mereka punya harga diri. Kalau sudah urusan lapar, apalagi perut dirinya dan keluarganya, mereka buang tuh harga dirinya. Tapi mereka nggak bisa ngutang kemana-mana. Datang ke pemerintah juga belum tentu dapat bantuan. Kalau mereka pergi ke swalayan, mereka pergi supermarket, nggak bakal. Ada itu. Mereka larinya juga ke warung-warung kecil, hotel rahmati Allah. Bagaimana saya bisa hidup dan keluarga Pak? Modal yang diputar cuma segitu-gitunya ini yang utang banyak benar. Allah tuntun. Hotel Imam Allah. Dia dengar itu agak tek dalam hati. Sejuta dua ratus barangkali kalau sekali main golf. Habis lebih dari itu Pak. Atau mungkin dia makan siang sama kawan-kawannya. Lebih dari itu. Lalu kemudian Allah tuntun dia. Dia ambil duit. Sejuta tiga ratus dari mobilnya. Lalu kemudian dia mengatakan. Pak saya yang bayar ya. Utang-utang orang di sini. Kaget ada orang yang tidak dikenal mau bayarin utangnya wa Allah. Lalu kemudian dia bilang serius nih Pak, serius. Maka kemudian berkaca-kaca pemilik orang langsung angkat tangan doain. Kalau saja si Fulan kuat mendengarnya wa dia mau dengar doa itu tapi dia nggak kuat mau pecah tangisnya. Dia masuk ke dalam mobilnya. Lalu ada damai, ada bahagia dalam hati. Dan dia mengatakan, oh bahagia itu rupanya murah ya. Sejak saat itu hotel iman, Allah tuntun dia. Dia mulai ketagihan. Dia cari warung-warung lain di Hotel Lima Rahmati Allah. Dan dia tanya, adakah orang-orang yang hutang di sini? Dan orang-orang kecil itu bercerita banyak dan ini catatannya. Ada yang jumlahnya ratusan ribu. Ada yang jumlahnya cuma jumlah sejuta. Dan enggak ada yang pernah mencari rekor di atas lima juta di Hotel Lima. Dia bayarin, dia ketagihan. Tapi ikhwatul rahmati Allah dia belum pernah terfikir ini yang disebut sama Rasulullah yaftahu amalan salihan Allah buka pintu amal saleh baina yaday mauti sebelum hari-hari kematiannya. Tidak pernah terfikir, tidak pernah terkonsep, tidak pernah terprogram. Namun hamba yang Allah cinta ini ikhwatul rahmati Allah rupanya umurnya tidak lama setelah itu. anda tahu ikhwatul rahmati Allah saat ia wafat, rumahnya penuh, banyak orang berziarah, banyak orang yang mengantar ke kubur, banyak orang yang ikut takziah berdoa. Keluarga bingung, banyak yang mereka tidak kenal, mereka bertanya, Bapak Ibu maaf, Bapak Ibu dari mana kami belum pernah kenal. Jawaban mereka adalah kami pun tidak kenal dengan almarhum. Tapi yang kami tahu, almarhum adalah orang mulia karena bayarkan utang-utang kami orang kecil. Allah bi abdin Hayran, Kalau Allah pengin Allah jatuh cinta sama seorang hamba. Allah pengen hidupnya isinya kebaikan semua. Maka Allah manfaatkan dia. Para sahabat bertanya bagaimana cara Allah manfaatkan dia wahai Rasul? Allah buka pintu amal-amal soleh sebelum dia mati dan hingga semua orang di sekelilingnya semuanya kehilangan, semua sedih, semua berdoa dan mereka rito kepada si fulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkah hidup kita semua. Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan semoga Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang Allah cintai, yang Allah sayangi. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa bulan yang lalu Seorang sahabat Ibu mertuanya wafat dan mengundang saya takziah Saya hadir ke sana Memberi tausiah Menghibur keluarga yang sedang berduka Lalu kemudian usai acara Keluarga semuanya mengelilingi Saya Lalu kemudian Mereka bercerita tentang proses pemakaman Ibunda mereka Anak menentunya bercerita karena pasca Covid kuburan penuh di mana-mana, maka kami sepakat beliau dikuburkan satu liang dengan suaminya yang wafat tahun 1984, 37 38 tahun yang lalu. Di pukuran di mana? Pekuburan UGM Yogyakarta, Ustaz. Jadi dari Jakarta dibawa. Tapi ini yang merinding, Ustaz. Saat kami lagi bawa kendaraan almarhumah keluarga yang sedang ada di pemakaman, mereka yang menyaksikan kubur digali lagi, semuanya nangis, semuanya berkaca-kaca, mereka takbir. Waktu digali kubur ayah mertua Ustaz, papannya masih utuh, kain kafan masih utuh, jasadnya masih utuh. 38 tahun yang lalu, saya Al-Fakir bertanya, apa Amalan spesial ayah mertua antum. Ya Hotel Allah. Beliau bukan ulama. Beliau bukan kiai, beliau bukan ustadz, beliau bukan ajengan, beliau bukan bukan, bukan tukar, tuan guru. Beliau itu hanya dosen UGM Fakultas Geologi. Ketika saya tanya apa amalan ya Hotel Imrahmahdi Allah Subhanahu wa taala mulai itu anak menantu nanya sama istrinya, saling berdadapan, kemudian saling berpandangan sama keluarga yang lain, mata mereka semua berkaca-kaca. Maka mereka mengatakan bahwa amalan orang tua kami, Ustaz, pura-pura kaya. Maksudnya pura-pura kaya. Ustaz tahu, dosen tahun 80-an berapa sih penghasilannya? Beda mungkin dengan dosen sekarang yang segala-gala pendidikan serba mahal. Dulu kampus negeri itu murah, gaji juga murah. Dan ibu mertua juga tidak ada kerja tambahan Ustadz. Tapi Masya Allah di rumah mereka setiap hari selain keluarga inti ada 20-30 orang tinggal serumah. Apakah itu keponakan, apakah itu sepupu, saudara, orang sekampung, siapapun juga yang pengen singgah di rumah dan tinggal di rumah tidak pernah. Wajahnya itu kelihatan susah. Kalau ada orang pengen minta tolong, dibantu. Bahkan beberapa orang dibuatkan rumah oleh ayah mertua. Pura-pura kaya, selalu nolong sesama dan mendahulukan orang lain. Wa ala walau kana bihim khasasa. Bagaimana Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan kemuliaan Ahlul Madinah, Ahlul Ansar Mereka susah Tapi mereka menyambut Kehadiran orang-orang muhajirin Pura-pura kaya Maka yang rahmati Allah Urusan ibadah kepada Allah Hidup memberikan manfaat kepada sesama Enggak usah lihat berapa rezeki yang Allah titipkan Tapi tunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa kita siap berbagi Sebagaimana Sabda Rasulullah s.a.w. Irhamu man fil ar Yarhamkum man fis sama Rahmati Sayangi Tebar kepedulian Kepada orang-orang di sekeliling kalian Maka Allah yang ada di langit Bakal merahmati kita semua Maka inilah amalan-amalan sederhana untuk jadi kekasih Allah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala hidup kita semua. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita di bulan Ramadan ini menjadi hamba Allah yang bertakwa dan menjadi kekasih Allah yang Allah cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi illa illa alladheena amanu wa amilus salihat وتواصى بالحق وتواصى بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم أصلح أمة, أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم بارك لأمة محمد اللهم مرضى عن أمة محمد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك كافون تحب الأفوة فافو عنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وَكِنَا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يأيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله اكبر اكمل الصلاه <applause>